Dan kita kembali lagi dengan Planet Zoo. Untuk hari ini, gue bakal nyoba ngebikin Pulau Komodo mini. Gue udah ngebikin habitatnya dan sekitar kurang lebih kayak gini lah. Ini luas banget loh, by the way. Oke, untuk yang pertama, gue bakal bikin pulaunya dulu ya. Pulaunya itu kita bisa bikin dimulai dengan bagian ujung-ujungnya gue bakal gali tanah. Terus gue bakal keliling-keliling di bagian pinggirannya. Abis itu gue bakal naro air biar tempat ini kelihatan kayak sebuah pulau. Tuh ada yang ngambang pohonnya, cuma yaudah deh ntar gue perbaiki lagi. Emang lama ya ini prosesnya, cuma kita harus bersabar. Datang tuh, bisa dibikin kayak gua gitu ya. Ya udah lumayan lah, liat nih. Udah ngegali bagian ujung-ujungnya, bagian pinggirannya. Tinggal kita halusin dikit sama kita tambahin air. Halusinnya bisa jangan ini, tuh liat dong. Kataan lebih halus lah, ngelayang kasar-kasar banget. Ini ngambang gue kesel banget sumpah. Tangin! Udah, halusin, let's go. Yes, kayak gini bener. Udah kali ya, segini aja dulu. Kita coba dulu kali ya, kasih air. By the way, ini bentuknya gak ada masuk apa-apa ya, bentuk pulau ini. Gue gak ngikutin Pulau Komodo ya banget. Ini cuma versi gue aja, maksudnya kayak sebisa gue aja sih. Bukan sebenernya bukan versi gue. Gue gak jago nih kayaknya bikin kayak ginian. Dadah, ini dia Pulau Komodo versi gue. Secara bentuk pulaunya udah lumayan oke lah. Sama sekali gak mirip sama Pulau Komodo yang asli. Cuma emang gue gak bermaksud nyerupain juga. Yang gue bikin ini cuma kayak pulau biasa aja. Kalau gitu kita adopsi deh Komodo. Yuk kita search Komodo. Dan ini dia. Kita ada yang jantan namanya Vikal dan Surya. Yah, Vikal expire. Yaudah deh, Surya aja. Kita adopt ya Surya. Silahkan. Terus kalau buat betinanya ada Dewi. Langsung deh kalian berdua kita send ke habitatnya. Di sini ya. Dewi dan Surya. Oh, udah keluar. Oh, ini dia. Siapa nih? Oh, ini Dewi. Halo Dewi. Oh, itu juga ada Surya. Dan selamat datang. Menyatu mereka. Wah, Komodo kepala dua. Oke, kita pindahin ke sini ya. Sini. Yuk, silakan terbang. Dan si Surya juga ke materi. Sini. Kecil banget mereka datang tuh. Ini pulau-nya gede banget berarti. Oh, itu Surya datang. Dadah. Yeay. Selamat datang guys. Pause dulu ya kita. Sip, kita pause karena kita butuh sesuaiin sama keperluan mereka. Grassnya yang short, kita coba deh grass yang shortnya. Nih, di bagian sini kita tambahin short-shortnya. Terus butuh grass yang long. Kebanyakan malah grass yang long. Oke, ya udah kalau gitu. Nih deh, di bagian ujungnya kita beranggapan kayak pantai. Sip, grassnya yang long kekurangan. Kita bisa tambahin di mana ya? Sini. Nah, tuh, udah hijau semua. Sini kali ya, tempat-tempat komodo tidurnya. Ya, sini aja deh, dah. Jangan lupa beddingnya biar mereka bisa tidur di situ. Mantap, udah ada daun-daunnya. Terus apa lagi sih? Mereka butuh enrichment ya. Enrichmentnya mereka suka apa ya? Oh, buat makanan juga. Terus ini, terus apa lagi? Bola. Kalau kalian suka bola, silakan. Blood Sand Marker Enrichment. Oke, itu berhubungan dengan darah. Mungkin lu suka darah-darah juga kan ya? Apa? Enrichmentnya udah lumayan oke? Oh, masih nol semua? Oh, karena gue pause kali ya? Coba. Oh, oke. Ya, gara-gara di pause. Pantes. Nah, tuh enrichmentnya 50% sih, tapi makanannya nggak ada apa-apa di sini makanan. Apa ini mungkin? Pumpkin? Oh iya, oke, dah tuh. Dia suka labu juga, dah tuh. Yaudahlah. Ngapain lo? Mau kemana? Atau ngejalannya? Terus kita, yaudah, tinggal kita bikin ini aja sih. Vegetasi atau tanamannya. Oh, dia nggak suka semuanya. tropical dan Asia. Nih ya. Oh, pohon pisang. Iyalah, pasti pohon pisang dia suka. Bener, suka. Bener. Pohon palem pastinya suka lah. Suka dong, masa gak suka? Dia suka semuanya ya? Wow, oke, okay. Gak ada yang dia gak suka nih. Yang penting di Asia. Gue asin juga dia rumah-rumah lu ya. Tuh, pas kan. Pohon ini suka juga dia. Apa tuh tadi? Oh, kapok tree. Oh ya pantas. Oke, okay, udah lumayan bentuk. Sekarang tinggal batu-batuannya. Asal-asal aja dulu taro. Kalau gitu kita ke terrain. Dan kita naik-naiknya. Lagi dari sini lah, yuk naikin juga nih. Apa kita tambahin danau juga kali ya? Coba. Boleh juga suka ada danau. Ya, oke lah. Oh ya, terus katanya zookeeper nggak bisa masuk sini karena kita ada air banyak. Jadi, gue harus bikin jembatan sih. Nah, tuh, udah gue tambahin ya. Sekarang baru dia bisa nyebrang. Lihat dong Komodo Dragon-nya. Itu apaan? Wow, kelidahnya situ. Salah lidahnya tuh tadi. Udah pas banget dah. Suka nih dia. Yes, udah hijau lagi. Gitu dong. Gue juga seneng misalkan dia seneng. Ini apaan tadi? Lihat dong tuh, ada loka tower. Oh, boleh dah nih. Gue taruh mana ya? Sini deh, buat hiasan aja. Mantep, suka ya lo di sini. Tapi kayak tropical banget deh. Tambahin lagi kali ya, Komodo kan sepi di sini. Kita tambahin banyak dah. Nih, ada Kelana kita adopt, ada Gesang, ada Cahya, dan ada Legi. Komodo emang cepat banget tuh kalau misalkan lari. Ini masih katan, ya masih katan lambat lah karena mereka santai-santai ya. Kalau misalkan mereka lagi ngejar mangsa, itu benar-benar cepet banget. Mereka bisa lo melari sama lo. Oke, ini siapa nih? Kelana,
Oh iya, oh Latung Tuba berenang. Jangan berenang, sini gue bantuin. Kita pindahin ya semua. Latung Tuba ada. Hah, mereka selalunya ke labunya ya. Gue kira mereka lebih ke pemakan daging gitu. Cuma ya udah, labu juga boleh. Cuma main bola. Ayo mainin dong, mainin. Ah iya. Bawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi maskot Piala Dunia dong. Oh nggak, dia pop malah. Oke deh. Oh, Dewi mau kawin nih. Lihat nih, berdua. Sama siapa nih? Surya. Berarti nanti anak kamu udah dong. Yaudah bagus lah. Mau berenang nih. Mau kemana? Iseng aja kayak mereka. Lihat dong komodo dia berenang. Gue mau bilang mereka itu mirip sama dinosaurus. Cuma di saat yang sama dinosaurus itu juga cuma ayam. Jadi entah deh. Dinosaurus yang katan palsu kali ya. Dinosaurus film naga Indonesia deh ini. Megalania modern. Yang jauh lebih kecil dibanding zaman dulu. Nah, tuh gue dikasih makan akhirnya. Daging semua sih. Iya sih itu daging. Ngapain? Jangan. Wow. Buset deh. Jangan berantem. Tapi emang ini natural sih jujur aja. Banyak komodo yang kayak ini kan di Pulau Komodo. Ini zookeepernya dibiarin doang lagi. Lagi berantem mereka berdua. Sebenarnya di game ini mereka itu pastinya bakal cuma main di daerah sini doang sih. Wow. Ada si ini nih, The Mask Magician. Terbang dia. Gua ambil lu ya. Kita pindahin lu ke sini dah. Ngambang dia. Coba kalau gitu ya, kita cek deh Zoopedia mereka. Oke, ini dia Zoopedianya. Namanya Komodo Dragon atau Varanus komodoensis. Di alam liar mereka itu ada sekitar 1400-an. Dapat dibilang terancam punah. Tentunya mereka ditemuin di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Komodo, Rinca, Flores, dan Gilimutang. Untuk jantannya, mereka bisa nyampe sepanjang 2,59 meter. Dan beratnya itu bisa 79-91 kg. Kalau betinanya lebih kecil, mereka itu bisa nyampe panjangnya 2,29 meter dan beratnya itu 68-73 kg. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan mereka lagi berburu, mereka itu bisa lari cepet banget, bisa nyampe 12 mph atau miles per hour. Ini lagi mate mereka nih, sering banget ya kawin. Oh ya, kalian itu komodo loh, bukan buaya darat. Tapi bagus lah kawin mulu, biar populasi juga nambah. Oh iya, katan sih, ya nggak? Dewi itu katan lebih kecil dibanding si siapa nih? Surya, Cahya. Oh oke, katan dikit sih. Pada main bola nih mereka. Oh, karena juga hamil. Oke deh. Oh, ini anaknya nanti bakal datang Juli, year 4. Sekarang masih Desember, year 3. Ustadz, lu kenapa? Ini yang tadi ya, yang berantem itu ya? Emang rebutin teritori. Tapi ini katanya kayak hutan banget sih, iya gak sih? Cuma mereka bahagia dengan habitat ini. Mereka iyain aja. Gue juga kurang ngerti. Gue kira mereka itu lebih ke grassland. Cuma ya udahlah, ini kan juga Planet Zoo ya. Game, bukan kehidupan nyata. Suka banget ini berenang. Lucu banget. Kayaknya gue sekurangin pohon-pohonnya deh. Pohon yang gede sih lebih tepatnya. Jangan katanya kayak hutan gini gitu loh. Mungkin dikumpul-kumpulin tuh di daerah sini baru. Iya deh, kayaknya gitu deh, coba deh ya. Kok bisa gue ini kan, stop. Coba cara gimana? Di... Ya, ini benar. Terus cara pindahinnya gimana? Ini, oh iya. Wih, keren juga ya. Bisa ya, panen juga kayak gini. Bukitnya mungkin yang gue naikin lagi. Ya, ayo deh. Semak-semak juga kali ya kita butuh. Mana semak yang gede ya? Wow, ini apaan kayak gini? Kayak udah satu set gitu ya. Coba mana sih kamu deh, gue butuh bimbingan dari kalian. Tropical, oh grassland, oh iya grassland. Ini ada grasslandnya, rata baru nyadar gue. Pantes rasanya banyak banget pohon, gue milih tadi tropical. Tapi mereka juga bisa di tropical. Cuma ya, yaudah kita coba yang grasslandnya ya. Ya gini-gini kali ya, kita tambahin buat semak-semaknya. Semak-semak kecil, ini tambahin sini, bisa. Aman kan ya semua? Ya aman kok, mereka pada suka-suka aja. Nggak ada yang merah, inilah baru kelihatan grasslandnya. Ini deh kalau gitu kita tambahin rumput-rumput dikit, iya. Biar kata nggak tandus banget gitu. Batu kali ya, iya deh gue tambahin batu. Mana batu? Nature kan ya? Stone, ya rock. Kita bikin batu-batuan deh nih. Kopi aja kali ya. Males juga tetap lama juga di sini. Duplicate, terus kita taruh di bagian. Tapi muter dikit lah, sama agak sedikit. Miringin, sini bisa. Nah, ini juga duplicate, terus kita taruh di bagian sini, cuma diputer biar katan lebih beda gitu. Katan bagus sih, ustadz. Not bad lah, not bad. Lumayan, lumayan. Sekarang dari sini deh, kita main batu-batu. Kayaknya sini kosong banget, gak ada apa-apa. Dikit lagi. Di daerah sini, muterin dikit. Nah, ya itu pohon pisangnya ke bawah juga. Tapi adalah, ini pohon pisangnya di ini nih, di batu. Oke, miring dikit. Nah, sini dah. Oh, ini ngambang. Ya udah, ke bawah dikit lah. Daerah sini mungkin ya, di apa, di pantai-pantainya. Mana pada komodo ya? Pada mencar semua nih, ada yang tidur nih. Halo. Atong tuh teksturnya, buset deh. Dinosaurus banget. Ini bisa sinematik ya, kalau misalnya lagi tidur dong. Oh iya, sinematik banget ya ini. Saya ganti-ganti gak sih? Itu ada yang lagi main di area juga lagi. Woy, ngapain lo? Itu dia ngecebok atau ngapain? Ya bagus lah, setidaknya dia gak kotor. Oh, mau punya anak. Oh, akhirnya. Yuk, kelana apa yang punya anak nih? Ayo, mana anaknya? Seharusnya betelur sih, cuma ya udah gak apa-apa lah. Game kan juga. Mana anaknya? Oh, itu dia. Yeay, akhirnya. Coba kita lihat. Tada, ini dia. Oh, ada dua, buset deh. Oh, oke. Okay. Muncul lagi satu tiba. Ini dia, sama datang dua bayi komodo.
Siapa namanya? Ada Legi dan ada Siti. Oh, oke. Okay. Nice. Warnanya beda ya tuh kalau bayi komodo. Kayak ada warna merah-merahnya gitu. Jadi kayak biawak ya, bukan komodo ini. Karena emang jauh lebih kecil dibanding komodo yang biasanya. Lihat tuh komodo ya, lumayan gede tuh. Oh, itu berantem lagi tuh. Hey. Itu yang lagi berantem diambil satu. Nggak jadi berantem ya tuh. Ya udah, bagus lah. Coba nih kita lihat bangunannya. Ini ada dalamnya ada sesuatu nggak? Kalau nggak, kosong. Bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Berarti emang jadi watchtower-nya komodo ya. Oh, ini Legi. Lah, Legi yang kecil itu. Udah gede deh. Oh, nggak ada dua namanya Legi. Lah, iya ada dua. Ini Legi yang bayi, yang umurnya masih 0,2 tahun. Sementara itu, ada juga Legi yang dewasa. Ada dua Legi berarti ya. Kayak gitu sih, namanya sama. Tapi ya, yaudahlah. Untuk video Planet Zoo hari ini, kita udah membuat habitatnya Komodo Dragon. Walaupun ini masih kelihatan nggak rapi banget. Cuma ya udahlah. Kan gue juga masih baru tentang game ini. Sampai ketemu di video Planet Zoo selanjutnya. Sampai jumpa.